Hai guys, kembali lagi di channel aku hanya di Demanuela 10. Kali ini guys, kita mau ke TSM Cibubur. Nah, ini tampak depan TSM-nya ya guys. Wah, kayaknya TSM ini gede banget ya, megah lagi. Ayo guys, daripada terus-terusan kita penasaran, mendingan kita masuk aja yuk. TSM ini berdekatan sama apartemen Transpark guys. Nah, sekarang kita mau masuk ke parkiran basement ya, guys. Mall TSM ini bener-bener dipadatin sama banyak pengunjung banget, guys. Soalnya, aku sama sekeluarga aja sampai susah banget cari tempat untuk parkir. Nah, sekarang aku mau masuk guys ke dalam mallnya. Di masa pandemi seperti ini guys, kalian harus sekali untuk menjaga jarak kalian. Apalagi di tempat umum seperti ini guys. Selain bangunan yang megah, TSM ini juga menarik banget, guys. Bagi kalian yang mau nyari barang branded, guys, tenang aja, nggak usah takut karena di sini banyak banget toko-toko merek-merek terkenal gitu, guys. Wah, kebetulan banget nih, guys. Pas kita datang ke sini, di sini tuh ada pameran hewan dan tumbuhan-tumbuhan gitu deh, guys. Jadi aku seneng deh. Tapi guys, pameran-pameran hewan di sini itu hewan yang bisa dipelihara, guys. Masa di sini mau pameran harimau kan nggak mungkin. Nah, guys, yang paling menariknya itu di sini juga ada pameran ular besar gitu, guys. Lihat tuh bapak-bapak pada fotoan tuh. Widih, mereka juga ternyata jual ikan berkaki ya guys. Ayo guys, kita naik ke atas. Tuh kan guys, di sini itu memang banyak banget toko-toko barang branded yang aku bilang tadi. Tapi yang penting di sini itu toko brandednya nggak gratis ya guys.
Nah, sekarang aku sama mama lagi ada di sekitaran restoran gitu, guys. Jadi, bagi kalian yang lapar atau haus, kalian bisa makan atau minum di restoran. Pokoknya Mall TSM ini gak kalah dari mall-mall yang mahal lainnya. Bukan barangnya aja guys yang branded, tapi furniture-furniturnya juga branded guys. Masalah toilet, tenang aja guys. Di sini akan bersih dan nyaman banget. Serba ngeliat yang unik-unik gini, jadi betah ya guys jalan-jalan di Mall TSM. Hehehe, eksis dulu guys. Yah, udah mau pulang deh guys. Ya udah deh guys, sampai sini ya pertemuan kita di video kali ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Bye.